jatuh menghujan terlalu ringan, carilah kawan. Hujan melangkah, anginnya kencang, mabuklah dia. Kenapa harganya naik, Pak? Saya kurang tahu, Bu. Kenal cucu saya? Cucu Ibu berapa tahun? 4 tahun. Kalau 4 tahun, kena hitung, Bu. Sungguh manusia bagaikan awan. Buat apa lah orang-orang buta ini dipotret? Hah? Coba cek bilang-bilang dulu, kan bisa lah wak ini senyumnya. Oke, Pak, saya potret ya. Ke kiri sedikit, Pak. 1, 2, 3. Ah, bagaimana? Bagus tak? Bapak lihat aja sendiri, nanti saya dibilang bohong lagi. Lucu. Makasih, Pak, ya. Ya. Hati-hati dong. Ya. Mana rokokku? Catat ya. Apa ni? Aku kira siapa? Sila, bilang minta maaf. Maaf ya, Bu. Ya, sudah. Sana. Ajak, Bu. Pak, sini, Pak. Iya, Pak. Minta air satu. Nak beli air? Iya. Ibu, nak beli jimat? Ini jimat keberuntungan, Bu. Adekmu. Nak beli? Bolehlah. Indah? Jalan ya. Indah. Koro. Yang haus. Nih. Apa ini, Mak? Aduh, yang kayak gini nih lah, Mang, yang mengingatkan aku. Kenapa lah kau dung dari kecil nggak betul-betul kau sekolah? Apanya nih? Ini kata boleh jalan itu yang mana bentuknya, Buki Maknya ini? Coba lah balik orang ini nulisnya, cemananya? Aku. Oh, tak kau tuh yang tebolak balik. Cuma di sini nih ya. Anginnya kencang, mabuklah dia. Sampai, hei. Terakhir, ayo. Ayo, kak. Ayo, liga. Mak, pucuk dicinta ular pun tiba. Ayo. Ayo. Hei, Pak Gunung. Ah? Jangan berkali kau. Jangan cuma bertindak aja kau urus. Tuh, oh bantumu tuh. Iya. Di sini kau. Ayo. Masuk, Bu. Berangkat kita. Wah. Ayo, masuk, Dek. Lah, aku udah balik lah. Kenapa? Ayo. Hati-hati. Panas nih.
Kalian mau kemana, Pak? Tolong buka pintunya. Rasa-rasanya nggak jadi. Ah, gimana? Anaknya. Ah. Rasa-rasanya. Ayo. Berkurang satu penumpang, Amang. Apa? Berkurang satu penumpang. Ya tak apalah, jalan kita. Para penumpang, perkenalkan nama saya Hartop, Hartop Sinaga. Eh, Pak Gedung. Aduh, yang bisa panggil itu cuma si Amang ya. Jangan macam-macam kau, ah. Udahlah, Mang, biar kayak di pesawat kita. Bus ini menuju Sampar, perjalanan ke Sampar sekitar 12 jam. Perlu diketahui para penumpang, kejadian 2 minggu yang lalu telah meninggalkan luka yang mendalam di hati kita bersama. Duduk kau. Silulah, Mang. 2 minggu yang lalu telah terjadi konflik di daerah Sampar. Tapi tenang. Semua sudah teratasi. Sudah ada runding-runding dan perjalanan kembali aman. Tapi beneran aman kan, Bang? Ah, bagi yang baru melakukan perjalanan, don't worry. Ya? Kejadian seperti ini sudah sering terjadi semenjak si Amung digendong sama mamanya. Aduh, paling kejadian ini 2 atau 3 kali lah terjadi dalam 1 tahun. Bukan begitu, Mang Tongkat? Tidur dia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan yang paling penting, siapkan tiket. Aku udah terlanjur berantem sama papa, mama, gara-gara ini. Iya. Udah deh. Betul jalan. Pokoknya sebelum terbit matahari, sudah sampai lah. Ya. Yes, sir, yes. Cemana, Pak? Sudah, Pak. Apa? Mau lagi? Aduh. Macam mesin ATM saja lagu ini. Ayo. Tak gilir pinggang kau nanti. Iya, sini kau ya, Dek, ya. Bilang aja, kemarin itu kan sudah. Bentar, Pak. Pak, nih. Subuh pas aja dululah. Ya, tak lamanya nih aku sampai. Ya, aku nanti yang langsung bicara. Sorry, nyoba nanggup tebing tadi. Makin ke arah Sampar, makin banyak tebing. Indah sih, tapi rawan longsor. Tak bisa bikin apa-apa kalau tak ada uang. Betul tidak, Pak Ruha? Iya. Ya itu aja dulu ya. Ya beginilah kalau orang paling terpandang di kampung. Lurah saja minta solusi sama kita. Mantap tidak? Mantap. Solusi. Ini solusi. Anak-anak muda tuh. Aku aja pejuang, tapi kelakuannya macam orang minta-minta. Itu buku bagus.
Gara-gara buku itu dulu aku punya cita-cita jadi dokter anestesi. Bawa-bawa morfin, bikin pasien teler. Aduh, tapi ya otak nggak ngejar. Yuda. Anissa. Kamu dokter. Koas. Rumah sakit mana? Montani. Korban kemarin ini ada yang dilarin ke sana? Berapa banyak? Ini sih. Curiga aku sama kau, Bang. Jangan-jangan gak buta kau ya. Sering pulang pergi Sampar pasti, Pak. Sebetulnya saya bukan ke Sampar. Masih 6 jam lagi. Itu naik kapal ke Pulau Haba. Pulau Haba? Di sana itu gak ada laki-laki. Semuanya perempuan. Cantik, cantik, wangi, wangi. Jadi suatu ketika semua laki-laki pergi ikut berperang, tak ada yang balik. Awak kan masih kecil waktu itu, yang tak ikutlah. Daripada awak tembak teman sendiri. Jadi sampai sekarang laki-laki paling tampan di Pulau Habaya. Siapa ini lah? Terima kasih lah, Komandan. Bikin beres tuh radio. Oi. Sore, Dan. Robi. Siap. Dua naik. Siapkan identitas. Sore, Komandan. Apa tuh, Komandan? Mata-mata. Baru hari ini operasi lagi? Iya, Komandan. Sudah 10 hari libur. Tabungan awak pun sudah kempes. Istri awak sudah mangutang kiri kanan. Makasih, Komandan. Sejak kejadian kemarin, sudah 2 kali ada perundingan. Tapi belum putus. Dan pihak Sampar nampaknya masih panas. Jadi lebih baik. Kau jalan nanti kalau benar sudah ada gencatan senjata. Wah, tapi kapan itu, Komandan? Ya, enggak tahu lah. Udah, enggak apa-apa. Masih ada bus yang ke Sampar? Tahu awak. Baru jalan besok atau dulu. Soalnya izinnya pun baru turun hari ini. Tapi kalau awak harus pulang lah. Soalnya awak udah rindu sama orang dapur tuh.
Bang Ucit dari dulu. Bang, tolong bang. Aku titip satu orang, Zakaria. Siap, Komandan. Katanya dia mau cari temannya yang hilang. Hilang? Entahlah, tak hilang di jalan, tak hilang di Sampar. Tapi sudah ku bilang, kalau ada yang hilang pasti ada laporan. Tapi dia mau cari sendiri. Sudah dia, kemana aku bilang kan? Jalan lah. Siap, Komandan. Duduk sini aja. Kau diminta uang sama mereka. Ya, selamat datang untuk para penumpang yang baru datang. Ya, bagi yang mau merokok, silakan di belakang. Tapi jangan lupa dibuka kacanya ya. Nah, kita tunggu sampai tempat peristirahatan datang ya. Nanti kalau kita berhenti terus, nggak nyampe-nyampe kita. Ada berita dari divisi. Berita dari pusat. Lebih keras. Berita dari pusat, sempat jalur ditutup. Sempat jalur ditutup. Bisa dikopi? Mana kau? Mau merokok, Mak? Ah, Al. Dulu tuh kau pungut supaya kau hidup. Karena banyak merokok. Hati aja lah kau. Ya, kau kan panutanku, Mak. Kau juga berhenti merokok pas anakmu tiga, kan? Godat kau. Bang. Apa? Ah. Saya mau nanya nih, Bang. Nanya apa kau? Antek Dajjal itu siapa ya, Bang? Ah, aku pikir nanya apa kau? Bang, saya ini... Ulo-ulo untuk anak kecil tuh, ah. Maksud Bapak? Kau dengar dari siapa? Saya sedang nyari teman-teman saya yang hilang. Beberapa aparat bilang mungkin hilang di telan Antek Dajjal. Begini mitosnya nih, Bang. Pengikut Dajjal itu lahir dari konflik perang. Kalau ada perang atau konflik mau dimanapun di muka bumi ini, di sana pasti lahir pengikut Dajjal. Ya, rupanya seperti orang, tapi badannya tegap, bengis, bisa keluar bola api dari moncongnya. Senjata yang buat perang itu, mana ada yang mempan sama dia? Panser pun bisa ditelannya bulat-bulat. Jadi maksud Bapak teman-teman saya itu hilang karena... Ya, kau pikir sendirilah. Hilang di konflik tuh kalau nggak mati, ya mati. Ya, entah itu kena granat, entah itu kena ranjau, entah itu kena tembak. Diriku merah nase orang. Ah, ya sudahlah. Kalau begitu kau cari saja itu mayatnya. Ya. Terus kau lihat sendiri. Dengan mata kepala sendiri. Peluru yang nyangkut di kepalanya itu peluru siapa? Peluru aparat atau peluru samaka? Belum tentu mereka mati, Mas. Ada yang dijadiin tahanan berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Ya,
ini kan perkara mau keluarin uang apa enggak sebenarnya. Kalau kawan kalian itu mau ngasih uang, habis perkara. Kalau mau diangkat jadi berita, gua bisa bantu. Depan kosong. Segar dipandang di... Lope. Nah, ini lo tinggal pencet tombol on, terus ngomong. Dari media mana, Mas? Nggak penting lah gue dari mana. Yang penting kan cerita lo kedengeran. Ini lo nggak mau wawancara gue atau... Udah, ngomong aja langsung. Ceritain lah. Saya Idrus dari Haipis. LSM yang buka posko panduan di Sampar. Kenapa, Mas? Karena cuma jadi berita percuma, Mas. Terus? Gue harus usut sendiri. Gue harus cari teman-teman gue. Mau itu aparat, mau itu setan, entek dajal sekalipun. Ya udah, terserah lo. Kulihatlah abang tongkat itu. Kenapa? Sholat iya. Minum manggur pun iya. Gak ngerti aku, Mang, sumpah. Makasih, Mas. Kenapa, Pak? Mau bikin orang mati nih, Mang. Tengoklah. Saya haus ke sampah.
Masya Allah. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Kok dia gak kira? Kenapa? Kenapa gak naik lelup? Kamu katu dari pus. Tak bisa. Kau ini siapa? Bagi saya naik. Tak bisa. Tak bisa. Saya bayar lebih kalau udah tiba di sana. Tak bisa. Bagi. Aku bagi kau naik. Penumpang lain menumpah bahaya. Apalagi perut kau tuh. Astagfirullahaladzim. Wah, habis tau pula. Bagi saya naik. Atau tak ada satu pun penumpang yang tiba di sampah. Mana kau tak? Mana? Kau buang pistol kau. Buang pistol kau. Aku bagi kau naik. Buang. Pistol kau. Mo! Mo! Ini ngapain pula orang di sini, Wei? Kau ambil lah. Iya, tapi udah. Iya, enggak usah. Mau jalan. Mau. Ah. Saya bayar 2. Nakanglah. Saya beli 1. Kalau mau, sila. Ini anak ibu. Iya. Fuad namanya. Ibu nak ziarah. Iya nak. Dengar, Bunda. Maaf. Jadi kotor.
Ini cucunya. Iya. Laila namanya. Laila. Masya Allah. Laila. Ini untuk kau, nak. Semoga kau selamat. Saya bergeser, ya. Biar Laila bisa tidur. Hei, bang. Woi, mau kemana kau, woi? Saya tidak bicara sama supirmu. Ya udah bicaranya kau di sini. Eh, Pak Gunung, sana kau pinggir rokok di belakang. Iya, tapi ini memang... Udahlah, mau kutampar, kau bolak-balik, Pak Gunung. Ayolah! Ya, macam-macam kok ya. Udah lah, duduk lah, di belakang. Pecahkan kepala kau nanti. Bapak... Zakaria. Ya, buat ke saya. Tuh. Pak Zakaria benar. Saya ini berbahaya. Saya dicari-cari aparat. Pagi itu ada perundingan antara kami dan pemerintah. Jenderal Alif turun langsung. Saya ini ajudannya. Mandat kami cuma satu. Wujudkan kedaulatan sampah. Jenderal Alif adalah orang yang paling keras kepala yang saya tahu selama ini. Bukannya menuduh, bukan. Tapi kalau boleh jujur, dialah penyebab konflik selama puluhan tahun ini. Apa itu? Dah wafat. Saya jumpa dia waktu reses. Dia dah sekarang. Kita ambil jalur peperangan. Karena ada yang lebih penting dari kedaulatan. Maya. Keselamatan. Itu dari mulut Jenderal Alif. Tak lama lagi, satu sampah akan tahu. Beliau mati di perut. Kalau orang-orang itu tahu, mereka pasti marah, pasti balas dendam, mereka pasti angkat senjata. Benar kita, benar. Mandat ini haruslah sampai ke Kolonel Suha. Tak nalah saya berurusan dengan semua. Sandi kami berdua. Goncangkan dunia. Dibalas. Demi rakyat. Usah ke mereka. Usah ke orang-orang di sampah. Usah ke prajurit. Usah. Mereka tak akan faham.
Mana ada yang bisa ngerti Jenderal Alif nak damai? Mana ada? Naya sebetulnya yang bikinnya berubah pikiran. Apa tiba-tiba nak nunggu pemerintah? Apa? Karena selama ini musuh kita bukanlah pemerintah. Musuh kita Pak Zakaria. Musuh kita. Dong. Ya, Bang. Oh, ini ke belakang. Ya. Ngapain kau sini? Udah sana aja kau. Udah sana aja. Sini. Kau udah minuman mahal dibuang-buang, ah. Aku dong. Bos. Iya, Mang. Kenapa kau? Serahkan semua barang-barang berharga kalian. Kau, dompet, handphone. Duduk. Bantuin dong, Fat. Kan cowok. Kau. Buka jendela ini. Mana bukunya? Mana? Eh, siap-siap teriak rambut. Teriak saja kau. Nak rambut kau. Dunia! Sini ditahan. Penumpangnya semua turun. Cepat. Cepat turun. Periksa semua barang. Cepat. Siap, Dan. Yang bisa main hakim sendiri. Itu. Tak tembak mati sana. Rampok. Nah. Ikut. Mana? Sini. Ini apa yang ada? Mang. Kau jaga penumpang. Itu tugas kau. Mang. Lintas!
Periksa dia! Yuk! Wartawan! Mari! Yuk! Ayo! Wartawan. Kemarin ada perintah untuk menangkap, mencari orang ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak Supir tahu? Ini tes yang masih berlaku. Ini pasti pas di jari abang. Merayu pula kau. Turun! Stop! Mulai! Satu! ATP. In Kumala. Ambil. Yang nyuruh kamu yang ngambil siapa? Goblok. Din, ambil KTP kamu. Dengkulnya jangan ditekuk. Ambil. Mana kau? Ngapain? Enggak, Bang. Hah? Ini ya, Pak. Pak. Masalahnya kalau lututnya nggak ditekuk, nanti pinggang gue yang mendenyut, Bang. Maaf lah ya, Bang. Waktu kami jumpa dia, dia udah berdarah, Pak. Katanya nak sampar. Mulanya saya tak bagi dia naik, Pak. Tapi kemudian ditodongnya saya, ya terpaksa lah saya bagi dia naik, Pak. Tapi ku bilang ke dia, ku bagi kau naik, tapi buang dulu pistol kau. Nah, dibuangnya pistolnya, lalu naiklah dia. Tapi entah kenapa waktu dia nampak pos, tiba-tiba dia berdiri dan dia rampoknya semua itu penumpang, Pak. Lalu bagudung kena saya, Pak. Langsung teriak, rampok, 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 dan dur, 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 dur. Entah siapa yang nembak dia, Pak. Duduk di mana dia? Di samping saya, Pak. Bicara apa aja? Dia kan bajak bus, Pak. Mana sempatnya kami bercakap. Ada bawa dokumen? Ya, kalau nggak kalian bunuh kan bisa ditanya langsung ke orangnya. Bagaimana? Tak nampak ada dokumen, Pak. Kertas atau apapun? Tak nampak, Pak. Bawa tas ke sini. Tiketnya, keluarin. Bawa. Siap.
bentar. Ayo cepat, masuk. Cepat. Bentar, cepat. Bentar. Ini wilayah saya. Wilayah perang. Jadi kalau mati orang sipil satu itu biasa. Huh? Ayo, tembak. Astagfirullahaladzim. Harusnya kalian sadar. Semua ini untuk kepentingan kalian. Gerakan separatis itu berbahaya. Dan siapapun yang membantu mereka, mencoba menyembunyikan mereka, jadi apa? Hah? Jualan voucher lagi? Ini kan awalnya digila kamu, Rifat. Aku nggak tahu kondisinya kayak begini, Ma. Kamu dengar kan tadi udah ada yang ketembak, udah ada yang mati, Ma. Ayo dong, kita pulang. Enggak. Satu tiket, dua penumpang. Ya biasa, Pak. Bu nih dengan cucunya. Apa tujuan ibu ke Sampar? Ziarah, Pak. Ziarah. Ke makam siapa? Anak saya. Mati karena memberontak. Siapa nama anak ibu? Pak. Siapa nama anak ibu? Pak. Anak saya bersama istrinya dibakar hidup-hidup di rumahnya. Dibakar teman seperjuangannya sendiri. Hanya karena dia tidak lagi mau ikut-ikutan perang. Kalau Bapak mau ikut saya cari tahu namanya, sila pergi ke kuburnya. Beri dia hormat. Mati dibakar teman sendiri. Ini enggak tahu siapa yang bodoh. Anak ibu atau temannya? Itu sebabnya Sampar sampai hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalian ini hanya sekumpulan orang-orang barbar. Kenapa? Pak. Apa? Ada apa? Bu nih hanya nak Tiara. Saya pun hanya nak pulang jumpa family sama dengan penumpang lainnya. Dan saya jamin tak ada satupun di antara penumpang itu yang berbahaya. Nah sekarang saya tanya balik ke Bapak. Selain orang yang udah mati ini, siapa lagi yang Bapak ambil? Kalau mau ambil sekarang. Kalau tak ada, kasih kami lewat. Kami tak mau lama-lama di sini hanya buat dimaki-maki. Jangan so tahu. Kalian cuma orang-orang sipil. Nggak ngerti apa-apa. Sudah banyak serigala berbulu domba di sini saya bunuh. Cahaya, Bapak. Kalau Bapak masih tak percaya, ayo ikut kami ke Sampar. Bapak bisa tengok mana serigala yang Bapak maksud. Ayo, yang mau kembali berbaris ke arah truk. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Siap, Dan. Tahan. Cepat. Karung, Pak. Pak. Ya. Pak. Pak, tolong tas saya sekalian, Pak. Yang mana? Yang merah, Pak. Iya benar, Pak. Nih. Iya. Sama satu lagi, Pak. Enggak usah, Pak. Aku ikut bus. Kalau kamu mau di sini aja. Apa? Pegang omongan ya kalau jadi laki-laki. Kamu bilang mau ada badai topan, akan tetap kamu jalanin demi aku. Gak usah kenceng-kenceng ngomong. Mal. Terserah kamu, Rifat. Aku cuma jalanin janji kita. Kalau kamu mau di sini, silahkan. Aku tetap jalan.
Apa kau tengok-tengok? Ada masalah kau? Sudah, Bang. Hit. Hit. Santai dikit, Hit. Maaf ya, Dek. Itu ngapain lagi orang itu di belakang, Bang? Mereka ikut sampai perbatasan. Ah, mau ngapain? Banyak aku yang gak ngerti maksud Komang. Pertama kau biarkan orang itu naik. Habis itu kau suruh aku teriak rampok. Terus orang itu ditembak mati. Kau pula yang kena masalah. Aku mau ikut pun gak kau kasih. Apa nih maksud Komang? Bang. Pak, di mana tempat istirahatnya? Masih jauh. Tidur aja lu tidur. Alah, orang lapang mana bisa tidur? Dong, kau matikan lampunya tuh. Istirahatlah. Aman. Serah kau lah. Sebentar lagi tempat peristirahatan, ada musola, tempat makan, ada toilet. Jadi yang mau makan, mau sholat, yang mau berak, mau kencing,
Silakan. Bang. Apa? Ini emang sepi gini, Bang. Ya, buat para penumpang yang mau sembahyang, silakan ikut si Amang ya. Kalau mau makan, nah, pastilah ikut saya. Ayo. Makan? Makan di mana? Permisi. Mana? Amang! Bayar-bayar, jangan makan aja. Nambah lagi. Bayar itu dulu. Ya, gampang lah soal bayar. Nambah dulu. Ah. Di tempat kayak gini ada stok makanan. Ada yang isi. Pasti siluman. Maaf ya, Bu, ya. Aku pikir nggak ada orang jadi masak sendiri aku. Bu. Bu. Maaf, Ibu. Oh, Bu. Makan kau deh. Nanti aja, Bang. Jangan kayak gitulah. Nanti takutnya enggak terkejar. Makanlah kau. Makanlah. Gitulah. Terima kasih ya, Bang. Jadi apa maksud kau kesampar itu, Dek? Cari kerja. Kerja? Kerja apa kau di sana? Ini, Bang. Kau baca aja sendiri. Enggak apa-apa baca. Enggak, aku lagi makan ini. Ini, Bang. Enggak bisa, lagi makan. Susah bacanya. Abang enggak bisa baca, ya? Diproses. Proses apa, Bang? Lowongan kerja, Bang. PT Antam. Antam? Mantap kali itu, Dek. Itu dulu tempat kerja si Amang itu. Oh, dulu dia sering kali cerita sama aku. Besar kali gajinya di situ. Serius, Bang? Iya. Bang, kalau boleh tahu itu keluarnya kenapa, Bang? Ya mana tahu, kok kau tanya lagi, ah. Gitu-gitu, Dek. Aku udah bilang sama dia buruk kali kok, Mang. Ngapain lah kau keluar?
Tapi syukur aja lah dia keluar kan. Kalau dia tetap di sana, gak mungkin dia minggir di pinggir jalan, terus dilihatnya aku di dalam got, terus diselamatkannya. Ya makanya aku bisa ketemu sama kau di sini deh. Gitu. Pernah dengar istilah tak usah mandi nanti kotor lagi? Nggak usah makan nanti juga lapar lagi. Macem itulah mace. Dia tak mau ajak orang lagi bicara. Itu apa? Karena orang yang dia ajak bicara juga nanti mati. Cik, pernah ditinggal orang yang disayang? Mendiang istriku. Kamera ini dia yang kasih. Ini. Meninggal 5 tahun yang lalu. Pas mau nolong korban, Pak. Ditembak mati di depan mataku oleh organisasi tak dikenal. Turut berduka, Cik. Makasih, Pak. Cik masih ingat perasaan waktu kehilangan itu? Jelas. Sangat jelas. Macem itulah, Macik itu. Barangkali perasaan yang dialami lebih-lebih. Ini zaman konflik, Cik. Tiap orang adu kepentingan dengan senjata. Zaman konflik ini adalah pabrik untuk perasaan-perasaan macam itu. Mas, itu jaket apa ya? Organisasi non-profit buat bantu korban konflik. Saya pernah lihat rombongan pakai jaket yang sama. Tunggu yang benar, Mas. Mas lihat di mana? Di rampak. Yang ini? Mereka-mereka ini? Mereka pergi 2 minggu lalu. Dan sampai sekarang hilang kabar. Oh. Mas, kamu nanti turun di pos-pos luar sampan. Siap tahu rombongan kau masih ada di sana. Ada. Anak saya sudah meninggal, tapi ini mirip betul mukanya.
Siapa nama anak ibu? Fuad. Bisa aja orang lain. Tapi Pak, apa rampok tadi itu ada sedikit cerita-cerita sama Bapak? Ya, dia bercerita tentang sampah yang masa saya kecil. Sebelum ada politik, sebelum ada kontak senjata, sebelum orang rebutan kekayaan hasil bumi. Masa ketika masih banyak senyum anak-anak. Lalu saya cerita ke dia tentang anak saya yang paling kecil. Mau, terus pergi. Suara bom. Jalur timur. Pecah konflik. Kita tinggal dulu di sini sampai besok pagi. Emangnya nggak bahaya? Lebih bahaya kalau kita tinggalkan tempat ini. Kasih tahu ke penumpang lain. Kita pergi. Kita harus sampai sebelum subuh. Eh Pak, mang-mang cemana? Ya kan kau ajarkan sama aku kalau ada konflik berhenti di jalan. Sekarang di sini udah nggak ada bedanya. Nggak beda Pak. Ini gerilya Pak. Kontak senjata lebih tinggi Pak. Kalau Bapak mau tinggal di sini, silakan. Kau juga tuh. Terserah kau. Pergi aku. Pak, jangan gitu lah mang. Ayo, semua. Semua naik. Ayo. Ah, ini mau dibayar apa itu. Dia punya hubungan dengan Suha. Kemungkinan ibu kandungnya. Kita bawa mereka pas kita turun nanti. Kalau memang betul mereka ada hubungan, bisa kita gunakan untuk bikin si pengecut itu keluar dari sarangnya. Nggak bisa, Hid. Itu baru dugaan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Betul itu. Kita interogasi sekarang aja. Yuk. Ini kerjaan orang ini. Ada apaan sih? Jalan terus, Pak. Jalan berhenti. Duduk. Semua penumpang duduk. Duduk. Ya, ya. Duduk. Mereka. Matikan mesin. Semua laki-laki turun. Bo, lekas. Bo. Ayo, Bo. Hai. Cantiknya muda nih.
Apa kau kenal Fuad? Ada banyak Fuad, Bu. Apa nih? Dari mana Ibu dapat nih? Dari Pos Pangang. Duduk sini. Nggak usah banyak tanya. Saya tak bicara dengan pimpinan klien. Banyak cakap Ibu ini. Diam di sini. Duduk. Tembak pala kau. Masalah saya. Masalah saya. Bangkit sebentar. Bangkit. Cukup. Ayo, Mo. Mo. Lekas, Mo. Kau tidak apa-apa, nak. Jangkan dunia. Rencananya begitu. Tak lama lagi kita merdeka. Tak lama lagi. Kita merdeka! Merdeka! Ada kalian lihat kawan kami dirampak? Tengah ada. Harusnya dia sudah tiba. Kami nunggu kabar. Kami nak balas dendam. Jenderal Alif. Ada. Tengah ada. Panglima. Ada dua musuh di sini. Hey, pemeriksaan ini cuma sejenak. Kami cuma nak cari kawan kami di dalam bis. Ternyata cuma ada lawan. Ternyata tiga. Sekejap. Saya akan jelaskan. Diam kau penipu. Jangan nampak. Budak ni tak tahu apa-apa. Saya tanggung jawab. Saya sopirnya. Diam kau penipu. Kau bilang tidak ada kawan kami di dalam bis. Siapa namanya? Mati. Mana dia? Mati lah mati. Ditembak, di pos apa? Baksa! Takut, saya takut. Datang! Macik!
pengecut! Pandai kau! Hei, mana ada sinar lalim? Tahu! Mana? Tahu! Usahlah kau bunuh-bunuh lagi. Anak sampah itu bukan pembunuh. Bukan pendendam. Nyawa dibalas dengan nyawa, Pak. Bila habisnya? Bila mereka berhenti. Karena mereka yang memulai. Berhenti. Baleslah sekarang. Kasih balik ke dalam bes penumpangnya. Panglima, mana kita sekarang? Jalur timur. Kita bantu pasukan timur. Kita serang aparat. Usahin orang. Risiko sedadu barisan paling depan. Solusi. Apa? Tiap nyawa harganya sama. Nyawa siapapun penting. Alah, belum tentu. Kalau tak ada awak, kampung awak ini tak sejahtera seperti sekarang. Sekarang di kampung awak itu sudah ada sekolah. Ada puskesmas, ada masjid. Masa nyawa awak harus disamakan sama nyawa marbot masjid? Faedahnya juga sudah beda. Tidaknya salah satu dari aparat itu lebih berguna bagi saya, Pak. Ketimbang bapak yang kerjanya cuma ngeluh terus. Justru itu. Hah? Mereka itu lebih berbahaya, lebih baik tak ada. Bapak yang laporin mereka, kan? Saya dari tadi mikir kenapa mereka bisa ketahuan. Di tas mereka nggak ada barang-barang aneh, Pak. Bapak yang ngasih tahu kalau mereka itu aparat. Ya kan? Hah? Sama saja. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Pasti. Saya pikir
cuman mereka yang bersenjata yang arogan. Kiranya busuk! Ayo lagi! Langgar, Pak! Gas terus! Udah kau tabrak itu? Coba tengoklah! Cemana? Bukan, Mang. Orang kayaknya, Mang. Orang? Kayaknya baru tumbang. Kalau kita putar balik? Gak mungkin. Jalannya terlalu kecil. Kenapa tangan kau, Mang? Biasa, Kak. Oh, jalan, Pak. Ayo. Sabar kau sedikit. Apa lagi nih? Kenapa lagi, Pak? Lu nyalain aja emang, ah. Kau jumper lah. Hah? Jumper. Coba dulu. Ah, udahlah, jumper kau. Iya. Bayar lagi. Ah, mana nih? Aduh. Ayo, coba, Bang. Kenapa, Pak? Gerak! Kontak senjata! Hah? Dari arah sebelah kiri! Mengarah kemari! Pak Gudung, coba lagi! Iya. Pak Gudung! Udahlah, naiklah! Kontak senjata! Semua di sini! Ah!
Woi, kamu mau tunduk, Tiara? Tunduk, Tiara, Pak. Tunduk, tunduk, Pak. Hei, bu, tunduk. Iya, iya, iya. Ada kepala, Tiara, eh. Anissa. Woi, woi. Hei, kakak. Diam. Kalian bisa saya kasih semua yang kalian tahu. Anissa. Ayah saya memang dibebaskan. Tapi
saya, kalian tahan. Anissa, kau bisa jelasin semuanya? Iya, Pak. Anissa. Jelaskan apa? Saya ini diperkosa. Bangun. Saya digilir. Anissa. Kamu bukan pembunuh. Sorry. Saya terlanjur. Setiap nafasnya cuma bikin saya lama. Anissa! Samarka, bukan. Woi, pegangan woi.
Selamat malam para penumpang. Maaf, awak tadi kasih pertunjukan yang kurang elok. Sebenarnya itu hanya sebuah permainan saja. Namanya yang turun duluan yang mati. Awak berjanji apabila kalian semua menurut, takkan lagi ada yang mati. Sekarang ada yang namanya Mahdi di sini. Eh, manusia, mari kau. Kalian berkawan ya? Enaknya kita apakan dia? Samakan saja, Jenderal. Gimana maksud kau? Potong jari, terus diapi-api. Pakai yang ini. Bawa turun dia. Kau saja yang urus. Siap, Jenderal. Orang kita pernah manis sekarang. Kalian semua siapkan barang berharganya. Awal lupa ada dibakarnya. Maaf ya, anak cantik. Bang, awak jangan dibawa, Bang. Jangan diambil. Nanti awak kasih uang, Bang. Awak secepatnya akan transfer, Bang. Eh, manusia. Mari kalian. Kuping. Pakai ini, Jenderal. Awak tuh tak suka transfer. Awak sukanya konten. Ambil barang-barang. Serahkan semuanya. Jam. Cih, udah mati dia. Anak cantik. Ini yang namanya mati ketakutan. Bawa turun. Bakar sekalian. Jangan! Apa pula nih? Romantis sekali kalian. Awak suka lihat kalian mesra begini?
Tapi itu bahaya buat bisnis. Kalian tahu siapa awak? Kamu bajian-bajian perang. Barang kau, Bung. Katong ada di mana-mana. Hah? Katong tentara. Katong juga samerka. Kalian tidak merasa heran? Kenapa tiap kali kalian berunding selalu gagal? Karena kami selalu ada di sana. Dan kau, Kamong harusnya bilang dangke Pak Katong. Daripada Kamong cuma latihan di barak, lebih baik Kamong baku tembak di lapangan. Ngerti? Orang-orang sampar itu mudah kali diatur. Udah longor-longor, panasan pula. Kalau panasan, maunya perang terus. Kalau dingin, kasih panas lagi. Kalau mau damai, bunuh saja. Gampang kali. Eh, kau. Kau tahu, cakap-cakap kita nih, jenderal kau sudah mati. Eh, manusia, bawa turun tuh haram-haram. Lu jagoannya. Nih, lu pegang. Lihat. Pegang. Ambil. Lu tembak tuh salah satu. Lu tembak, gua turun. Ngerti? Ayo. Gue yang matiin mereka. Lu yang pilih. Bang. Lu pilih sama kak. Pacar lu gue sikat. Kalau lu pilih aparat, semua harem ini gue sikat. Paham? Sampai 10, semua mati. Satu, dua,
3 sampai 5 6. Tong, gue gak main-main ya. Bawa semua yang di luar ke dalam. Kita kurung semua mereka di sini. Kita bakar di sini. Pitu. Wolu. Ini, ibu ini yang pertama. Aparat atau samarka? Aparat atau samarka? Dasar aparat kepala. Kasih turun semua harem. Baik, Jenderal. Ibu. Ayo. Ini yang namanya cinta. Dari perang, konflik, merdeka, merdeka itu bukan kini caranya. War! Berhenti nggak konyol-nyolin orang? Dia belum beresek. Anji, abang mati di depan mataku, abang tuh jalan-jalan orang. Lu nggak usah ngurungin gua. Gua tidak tahu siapa yang salah di sini. Siapa? Sudah.
kamu terinjak. Saya mengamuk, sayang lama. Tidak apa, saya sama bidikmu. Sungguh dunia terbalik sudah. Rizky! 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 Rizky!
penumpangnya. Gak, bukan. Angkat tangan. Ayo. Hei, jangan bergerak. Cepat. Angkat tangan. Angkat penumpangnya. Cepat. Cepat periksa semua. Buka kacanya. Angkat penumpangnya. Good. Ayo. Ayo, periksa, periksa. Sudah sampai, Bella. Anakku, Fuad namanya, bukan Suha. Jika papa sekarang ini sudah menjadi pemimpin Sampang, ini ada pesan untukmu. Terima kasih.